Nah, ini yang kuat. Ini dia ada satu tempat dia kurang kuat, satu tempat dia kuat. Ini yang kuat. Nah, ini yang kuat, bos. Assalamualaikum, selamat pagi. Ah, ini dia silinder head Kia Sorento. Sebelum ini saya ada kongsikan satu video mengenai antara punca Kia ni, dia asap hitam, enjin tidak power, kuat makan diesel. Hei, turun, turun. Okey. Ini gasket head. Ini gasket bakar, dia bakar. Ini hangus. Ini hangus nih. Okay. Jadi kalau kena case yang begini, ini enjin tidak power lah. Beratlah dia lari, sebab kompresor itu kan letupan tidak sempurna. Dia mau buang 3 exhaust tapi dia buang pis ini. Ini lagi naik, dia buang lagi pis ini, atau dia buang pis sana, sebab dia bakar bagian sini, tengah-tengah ini. Ini puncanya bermula daripada turbo lah. Turbo sangkut, turbo tidak laju, pusing, tekanan angin itu tidak kuat, berat lari. Sedangkan intercooler pun jangan turbo rosak lah, intercooler sumbat lah, sumbat dia oleh minyak enjin yang lama kan. Kalau kereta sudah bertahun-tahun, kereta hilang power juga. Itu yang kadang-kadang orang servis intercooler, servis intercooler kereta ringan lagi. Itu intercooler sumbat, maksudnya banyak minyak enjin dalam. Bayangkan kalau kipas turbo itu sendiri yang bermasalah, mana ada power. Itu yang enjin ini naik panas. Ini Cooper spray nih, sebab dia pernah buat top. Dia buat top sebab air minyak enjin masuk pergi radiator. Di tabung ni dia penuh minyak enjin macam grease. Jadi sebelum dia buat top, dia tukar tu oil cooler. Sebab boleh jadi juga punca minyak enjin masuk pergi air dari oil cooler, tapi sudah ganti masih juga. Itu yang baru dia buat top overhaul. Dia buat top overhaul, itu bekas spray ni. Dia buat top overhaul, lepas tu jalan lagi, hos air lagi pecah. Mungkin hos air tu pecah, dia tidak ganti tu hos lah, sebab hos sudah kena air, minyak kan, kembang. Ganti tu hos air, jalan lagi, lepas tu asap hitam. Ini semuanya ni berkaitan, semua punca ni daripada turbo yang goyang. Bila enjin selalu hit, macam kes-kesnya ni dua kali naik panas sebab paksa kan, turbo rosak kan. Enjin panas, injektor cepat rosak. Sebab komponen injektor ni dia lebih sensitif daripada kereta model lama yang masih guna nozzle. Kalau injektor selalu kena heat, dia boleh rosak lah. Tu yang dia asap hitam tu. Turbo rosak, dia kasih panas enjin. Enjin yang panas, dia kasih rosak injektor, asap hitam. Jadi semuanya ini berpunca daripada turbo yang goyang tu. Okey. Semoga perkongsiannya bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Assalamualaikum.